Oke, cuk, balik lagi dengan gue Bang Ojan yang sudah sekian lama kagak upload video. Ya bukan lama sih, baru aja 3 hari. Tapi walaupun 3 hari itu serasa lama banget, cuk. Bang Ojan kagak upload video itu dikarenakan sakit. Ya mungkin dikarenakan sering ngajak janda jalan, jadi badan Bang Ojan itu panas dingin. Nah, di video hari ini Bang Ojan membawa racun baru dan ini hasil request dari teman kita yang ada di komentar. Teman kita yang meminta request adalah Mbah Zuzo dan ada Engkong Fadlia R. Buat kalian yang ingin gebukin aja, cuk. Dan gue ucapkan terima kasih banyak buat Mbah Zuzo dan buat Engkong Fadlia R sudah merekomendasikan sebuah modul magis untuk gua review. Dan modul magis ini menurut gua termasuk modul magis yang ekstrim. Jadi cocok banget buat kalian yang bermain game berat. Nah, buat kalian yang ingin mencobanya, silahkan kalian download aja di kolom deskripsi. Tapi alangkah baiknya nih, cuk, kalian tonton dulu reviewnya. Daripada nanti kalian salah pasang, kalian salah menggabungkan, dan akhirnya malah tambah lag. Dan buat kalian yang baru datang, alangkah baiknya kalian cocol dulu tombol subscribe-nya dan kalian aktifkan loncengnya, cuk. Dan buat kalian yang sudah subscribe, Bang Ojan ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya Bang Ojan bisa ngopi, cuk. Boy. Dan Mobile Legend yang gua mainkan sekarang ini menggunakan modul magis yang bakalan gua share. Dan gua juga tes di game Genshin, ya takutnya kalian penasaran untuk user Genshin. Kalian juga bisa menggunakan modul magis ini untuk bermain game Free Fire, bisa untuk bermain game PUBG Mobile dan semua game-game online. Karena modul magis yang gua share ini universal, bisa kalian gunakan untuk semua device, bisa kalian gunakan untuk semua game juga. Alasan modul magis yang bakalan gua share hari ini sama gua dites di game Genshin karena dari semua game online yang pernah gua mainkan, ya contohnya game Mobile Legend, PUBG Mobile, COD, Genshin, Free Fire dan semua game online, grafik paling berat dari semua game itu adalah game Genshin. Ada juga beberapa user nih yang bilang, "Bang, grafik PUBG itu lebih berat. Bang, grafik Free Fire itu lebih berat." Kalian bisa melihat dari detail gambarnya, cuk. Jadi grafik berat dan grafik yang ringan itu kalian bisa lihat langsung dari detail gambar yang dari game yang kalian mainkan. Beberapa user berpendapat kalau misalkan game Free Fire dan game PUBG itu salah satu game online paling berat grafiknya. Karena menggunakan modul magis apapun masih mengalami frame drop. Tapi kalau misalkan dari pendapat gua nih, cuk, bukan karena grafiknya yang tinggi, karena game PUBG dan game Free Fire atau game online yang lainnya itu mempunyai batasan FPS. Jadi walaupun kalian menggonta-ganti modul magis, kalian mengganti ke custom room, FPS-nya akan tetap dibatasi. Jadi gunanya modul magis untuk game Free Fire, PUBG dan game FPS yang lainnya hanya untuk menstabilkan FPS biar nggak terlalu parah ngedropnya. Jadi seperti itu, cuk, fungsi dari modul magis untuk game-game yang ada pengaturan FPS-nya. Dan sekarang kita lanjut ke modul magis yang bakalan gua share. Nah, modul magis ini banyak banget, cuk, fiturnya. Kalau misalkan sama gua disebutkan satu persatu, ini video bisa sampai sore. Jadi gua persingkat aja isi tweaknya dan bakalan gua sebutkan satu persatu. Dan modul magis yang bakalan gua share ini adalah modul magis King Tweak. Tweak yang ada di modul Magis King Tweak adalah Thermal Engine, ada CPU Boots, ada IO Schedule, ada Tweaking CPU, dan untuk mengaktifkan Adreno Idler. Untuk Thermal Engine ini adalah Thermal Mode, jadi kalian jangan gabungkan dengan modul Magis Thermal Mode. Untuk CPU Boots ini adalah biar CPU di Android kalian itu lebih respon. Dan untuk Tweaking IO Schedule, jadi IO yang kalian pilih itu akan dituning atau dimodifikasi. Dan untuk Tweaking CPU-nya juga sama, ini biar CPU di Android kalian itu lock di clock speed tinggi. Dan untuk fitur Adreno Idler itu biar CPU di Android kalian itu nggak terlalu panas, cuk, jadi nggak overheat. Dan hanya support di chipset Snapdragon, jadi nggak support di chipset MediaTek. Tapi kalau misalkan modul Magis ini kalian pasang di MediaTek, fitur Adreno Idler itu nggak akan aktif, jadi nggak akan berjalan.
Fitur yang selanjutnya adalah Low Memory Killer, ada FS, ada Dynamic FSynth, ada Schedule Tweak, dan ada Kernel Setting. Untuk fitur LMK itu adalah Low Memory Killer. Jadi di saat RAM yang ada di Android kalian mepet, semua aplikasi yang berjalan di background itu akan dipaksa berhenti, cuk. Untuk fitur FS Tweak itu adalah FS Trim. Jadi fungsinya untuk menampilkan semua file sampah yang tersembunyi yang ada di Android kalian sehingga bisa dihapus. Dan untuk Dynamic FSynth itu untuk mematikan logcat yang ada di Android kalian. Jadi kalau misalkan logcat kalian dimatikan, otomatis Android kalian juga bakalan lebih respon. Tweak yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan sensitivitas fingerprint. Ada juga tweak untuk mengunci CPU ke clock speed tinggi, jadi nggak akan turun di saat kalian bermain game. Dan ada juga tweak virtual memory, jadi untuk menghemat RAM yang ada di Android kalian. Di sini juga ada thermal setting, jadi biar core atau CPU yang ada di Android kalian itu online semua. Dan di sini juga ada disable power efficient, jadi di saat kalian bermain game, baterainya itu nggak terlalu boros, yuk. Dan untuk tweak yang selanjutnya, wah di sini banyak banget cuk tweaknya. Di sini ada double tap to wake up. Jadi di saat layar di Android kalian itu ditekan dua kali, layarnya nyala. Dan ditekan lagi dua kali, layarnya mati. Dan ada juga internet tweak. Ini bisa bentrok dengan modul Magic Speednet versi 3, tapi nggak bentrok dengan Fish Turbo. Ada juga disable LCD power. Jadi buat kalian yang bermain game, layarnya sering redup sendiri. Nah, kalian bisa menggunakan mode Magic ini buat mengatasi layarnya redup sendiri. Dan ada juga tweak killing game as process. Ini adalah modul Magic game as. Jadi kalian jangan gabungkan dengan modul Magic game as DOS. Dan buat kalian yang mengalami error seperti yang ada di video, di sini ada dua error yang gua alami. Nanti bakalan gua share cara perbaikinya, cuk. Sekarang kita langsung aja ke cara pasang modul Magic King Tweak. Kalian harus menggunakan aplikasi Magic Manager. Jadi jangan kalian pasang menggunakan TWRP. Di sini gue menggunakan versi 20.3. Dan di mode Magic kan ada thermal mode. Kalian jangan fokus ke situ, cuk. Itu bakalan gue hapus. Kalian fokus ke cara pasangnya aja. Di sini gue punya dua versi, cuk. Yaitu versi 1.8.9 dan versi 1.9.2. Kalau misalkan gue memasang yang versi 1.9.2 akan mengalami error. Di situ gue diminta untuk update Magic Manager ke versi 20.4 ke atas. Sedangkan Magic Manager yang gue pakai itu versi 20.3. Sekarang kita pasang King Tweak versi 1.8.9. Nah, di sini kan sukses. Jadi untuk versi 1.8.9 itu untuk Magic 20.3 dan untuk versi 1.9.2 itu untuk Magic versi 20.4 ke atas. Jadi kalian jangan salah pilih versi, cuk. Di saat kalian memasang mode Magic King Tweak, kalian bakal mengalami kendala lagi, cuk, yaitu aplikasi yang keras dan kalian harus menghapusnya terlebih dahulu. Dan aplikasi yang keras adalah aplikasi Bella Vita. Untuk memperbaikinya, kalian bisa ikuti caranya sesuai yang ada di video. Ya, gue sarankan kalian menggunakan aplikasi Root Explorer untuk menemukan aplikasinya. Pertama, kalian buka file manager, terserah menggunakan Root Explorer atau yang sejenisnya. Yang penting kalian bisa masuk ke folder root. Kemudian kalian cari folder yang bernama data, kemudian masuk ke app, dan di situ ada folder yang bernama Bella Vita Toas. Jika kalian buka, ada sebuah aplikasi. Dan cukup kalian hapus aja berikut dengan foldernya, cuk. Jika aplikasinya sudah kalian hapus, kemudian kalian restart Android-nya, cuk. Kalau misalkan Android kalian sudah nyala kembali, kalian pasang ulang modul Magic King Tweak. Cara memasangnya sama saja seperti yang ada di menit sebelumnya, lewat modul. Di sini kan modul Magic King Tweak sama gue belum dipasang, dan sekarang gue mau pasang yang versi 1.8.9, karena gue menggunakan versi Magic 20.3, dan apakah gue masih mengalami aplikasi crash atau tidak. Karena memasang modul Magic King Tweak ini lumayan lama, jadi harap bersabar. Dan buat kalian yang mau bikin kopi, ya nggak apa-apa bikin kopi dulu. Dan di sini sudah selesai, nggak ada error sama sekali. Kemudian kalian restart aja Androidnya. Di saat Android kalian sudah nyala, akan ada aplikasi baru, cuk, yaitu King Tweak. Dan di saat kalian membukanya, di sini ada beberapa mode, yaitu latensi, balance, baterai, extreme, dan gaming. Untuk latensi dan baterai itu buat kalian yang nggak bermain game atau kalian yang ingin hemat baterai.
Mode balance adalah mode daily, jadi buat kalian pengguna sehari-hari. Dan untuk ekstrim dan gaming itu buat game-game berat, cuk. Kalau misalkan kalian bermain game AoV atau Mobile Legend, kalian bisa menggunakan mode balance. Kalau misalkan kalian bermain Free Fire, PUBG atau yang sejenis FPS seperti itu, kalian bisa menggunakan mode ekstrim. Kalau misalkan kalian bermain game Genshin, kalian bisa menggunakan mode gaming. Dan modul Magis ini bener-bener panas banget, cuk. Ya, di awal kan gue udah pernah bilang kalau misalkan modul Magis ini modul Magis yang ekstrim. Jadi modul Magis ini sedikit panas kalau misalkan kalian ubah modenya ke ekstrim atau ke gaming. Alasan modul Magis King Tweak itu adalah modul Magis yang panas, ya, soalnya kan di fiturnya ada tuh tweak untuk lock CPU ke frekuensi tinggi, dan ada juga fitur thermal engine yang biasa disebut dengan thermal mode. Jadi hal yang wajar kalau misalkan mode Magis King Tweak itu adalah mode Magis yang panas. Jadi mode Magis ini nggak cocok buat kalian yang sayang banget sama baterai dan nggak mau kalau misalkan Androidnya itu sedikit anget. Tapi mode Magis ini cocok buat user yang nggak peduli dengan Androidnya yang anget dan nggak peduli juga yang baterainya boros, yang penting di saat bermain game itu smooth dan lancar. Kalian bisa lihat clock speed yang ada di Android gua, cuk. Di situ pada mentok semua. Little core-nya mentok di 1843 dan big core-nya 2208. Dan sekarang kita cek suhu thermal dari King Tweak. Di sini suhunya mencapai 50 derajat ke atas. Jadi modul Magis ini emang benar-benar panas banget. Jadi sebelum memasang modul Magis ini, kalian pikir-pikir dulu, cuk. Kalau misalkan kalian nggak suka panas, ya kalian memilih modul Magis yang lain. Tapi kalau misalkan kalian pengen game yang ada di Android kalian itu smooth, ya kalian cocok menggunakan modul Magis ini. Ya seperti yang gua bilang di awal, kalau misalkan kalian bermain game mid, ya contohnya Mobile Legend, terus AoV, kalian bisa menggunakan profil balance. Kalau misalkan kalian bermain Free Fire atau PUBG, kalian bisa menggunakan profil extreme. Dan jika kalian bermain game Genshin, kalian bisa menggunakan profil gaming. Oke, jadi seperti itu review dan share tentang modul Magis King Tweak hasil rekomendasi dari Mbah dan Engkong kita. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian tinggalkan like, subscribe, dan share juga ke teman kalian, cuk. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, ya kalian nggak usah berbuat apa-apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, bro. Thank you.